Yang pasti tidak berasal dari Nasdem, PKS, dan Demokrat kalau nggak salah gitu ya, Mas Arief ya. Ya, nama-nama yang kemarin disebutkan Pak Jokowi sebetulnya kan tidak jauh dari apa yang sudah terbaca di survei begitu ya. Artinya memang itu sudah mencerminkan mana nama-nama yang cukup kuat ditambah tanda kutip yang memang dianggap berkesesuaian tadi bagian dari koalisi pemerintah. Kalau kita menggunakan formula misalnya, kita bisa gunakan beberapa formula. Kalau formula pertama, cawapres yang bisa jadi variabel komplementer menutupi kelemahan Mas Ganjar di daerah-daerah tertentu. Mas Ganjar kuat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah minoritas misalnya, sangat mungkin dia membutuhkan orang yang kuat di Jawa Barat atau misalnya di Sumatera. Di situ ada nama Sandiaga Uno dan atau Ridwan Kamil. Tapi juga bisa kalau formulanya adalah untuk menguatkan soliditas pemilih Jokowi, di situ bisa ada Erick Thohir, lalu kemudian yang lagi hype baru ini Pak Mahfud misalnya. Well, dan overall kalau misalnya kita bicara siapa cawapres terkuat kalau bicara di simulasi survei, sebetulnya nama Pak Prabowo. Tetapi kita tahu kan agak sulit saat ini mempertemukan ego kedua partai ini yang masih berbicara fokus pada kadernya menjadi capres dan bukan cawapres. Oke, kalau kita lihat ini kan seperti seakan bertepatan nama Sandiaga Uno mundur dari Gerindra dan masuk ke P3. Apakah nama Sandiaga Uno ini juga memiliki kans yang kuat untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo? Dua alasan ya kalau untuk Sandiaga Uno. Yang pertama kalau kita tanyakan dengan pertanyaan umum, siapa calon wakil presiden yang akan Anda pilih apabila pemilu diadakan hari ini? Memang Sandi dengan Ridwan Kamil ini bersaing, selalu di nomor satu dan nomor dua. Baru nomor tiganya itu biasanya ada Erick Thohir. Dan ini disebabkan karena memang dia sudah punya investasi nih. Image brand sebagai cawapres itu kan pernah ada di Sandiaga Uno di tahun 2019. Variabel kedua memang yang menarik kalau dikaitkan dengan atau dipasangkan dengan Ganjar Pranowo karena memang Sandi ini kuat di daerah-daerah yang Mas Ganjar tidak terlalu kuat. Karena Sandi punya investasi elektoral 2019 itu kan bertentangan dengan Pak Jokowi. Mas Sandi itu lumayan kuat di daerah Sulawesi dan beberapa daerah di Sumatera dan di kalangan pemilih yang cenderung tanda kutip hijau begitu ya. Jadi memang itu bisa menjadi variabel komplementer. Tapi balik lagi harus diuji lebih jauh apakah ada kesesuaian chemistry dengan Mas Ganjarnya. Yang kedua ya tentu saja kalau betul masuk ke P3 apakah ada kesesuaian kesepakatan antara para pimpinan parpol yang bergabung. Walaupun terkaan saya, P3 ini akan menjadi salah satu partai, bahkan mungkin partai pertama yang akan menyatakan diri bergabung dengan koalisi PD Perjuangan kalau kita melihat historis yang sangat dekat P3 dengan PD Perjuangan. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.